Fighting Revolution Reverse. Yo, what's up guys? Balik lagi bersama gua di sini, Egy Forze. Ya. Hari ini kita akan lanjut lagi game Ultraman Fighting Evolution Reverse, di mana waktu itu terakhir kita udah selesaikan episode 8 di part 4 ya. So, sekarang kita akan melanjutkan lagi story mode-nya di episode 9. Oke, okay, ready? Go. Ya, ini dia episode 9. Siap. Kita mulai. Kaiju Shuchou no Memori. この辺りが震源地だ。火山の件もあるし、怪獣の仕業かもしれない。ウルトラメンバ。しっかり調査しろよ。なんだここは。隊長、雪原の中に奇妙な場所を発見しました。おお、まるで怪獣の墓場だな。はい、一番大きな柱には。Kayaknya banyak monster-monster yang dibekukan di sini, guys. ゼロニモン。あれ、確か奴には恐ろしい能力が。Ya, nampaknya kita ini di daerah bersalju dan di sini banyak monster-monster yang dibekukan. Oh. So, gua mesti ngapain? Oh. Ah, apa nih? Oh. Oh, harus diserang ya batunya ya? Oh, 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 oh. Wah, ini monster pakai kekuatan telepati nih. Geronimon. Oh. Oh, oke. Okay. Oh. Sepertinya monster. Ya benar. Monsternya bangkit. Setelah dia keluar dari es. Oke, okay, kita hadapi Geronimon. Kayak nama Digimon, ada monnya di belakangnya. Oh, oh, oh. Oh. Waduh, waduh. Lagi. Ya. Oke, mantap. Ya, cia. Loh, kenapa dia? Sakitan. Yatsu jishin no karada wa kanzen ni wa fukatsu shite inakatta ni chigai nai. Ima nara yatsu ni todome o saseru hazu da. Ngomong-ngomong tuh badannya kok kedip-kedip gitu ya? Kedip-kedip warna merah ya? Oh, kenapa? Otto, kiyosuke ro. Yatsu wa inochi o kezutte zenryuku de tatakau kita zo. Oh, kenapa dia? Jadi makin kuat kah? Sepertinya begitu. Oke. Okay. Nebula kombonya yang kemarin kan gue belum bisa pakai Ultraman Bah. Kemarin udah kecoba-coba lagi udah bisa. Sekarang udah ngerti gue pakai Nebula Combo. Ya. Oh, oh, oh. Oke, okay, finishing move. Ya. Ha! Ha! Oke.
S1. Oh, bangkit lagi dia. Oh. Pingsan, mati udah. Jeronimon. Berarti Jeronimon ini termasuk monster hantu juga ya, karena dia asalnya di dalam es yang dibekukan tadi. Dan kalau kalian tahu tadi juga ada monster-monster lain di es ini yang dibekukan. Berarti dengan kata lain mungkin tempat ini adalah kuburan para monster mungkin ya. Ya, episode clear. Kayaknya gue dapat ranking C ini. Oh enggak, dapat B. Oke lah, mantap. Ya, kita masih ada waktu, kita akan selesaikan episode 10 ya, episode yang berikutnya. Oke. Ya, kita unlock karakter baru, Jeronimon udah unlock. Oke, episode 10. Ya, ini dia episode 10. Siap. Episode 10 pakai Ultraman apa ya? Kayaknya Ultraman Showa lagi. Oh. Ultra Seven. Baltan. Sono enban wa Baltan Seijin no mono da. Baltan Seijin. So da. Yatsura wa takai kagakuryoku de kaiju wo kaizou shite ita ni chigai nai. Furi kirareru na yo. Ngapain? Baltan Seijin tadi aku udah denger. Hah? Oh! Oh, kita terbang. Serang itu pesawat. Wow, oh, 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 wow. Oh. Jadi kayak game tembak-tembakan ini, pesawat. Oh, gila, jago banget gua. Oh. 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 Ah! Ah! Oh. Oke. Okay. Ya, udah selesai, guys. Ya, itu dia. Baltan Seijin. Oh, Seven. Aduh. Nangka busuk gua jatuh dari atas ke bawah. Oke, kita akan hadapi Baltan Seijin. I'm ready for this. Tawa lu. Ah, siap, Baltan Seijin. Kau bukan tandinganku. Harusnya gue bisa lah kalau cuma hadapi Baltan Seijin aja ya. Nih yang malesnya nih kok udah ngelawan Baltan Seijin. Dia suka ngilang-ngilang, guys. Kekuatan dari dalam. Ciat. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Oke. Siap. Oke, kena. Oke. Oke, kali ini gue biasa aja, gue gak mau ngikutin gerakannya. Karena kemarin gue baca komen-komenan kalian, kalian bilang saat niru Ultra Seven ini gue terlalu terobsesi dan terlalu lebay. Oke, gue belajar dari kesalahan gue gak akan ulangi lagi, siap. Yang penting kita sama-sama nyaman, kalian suka dengan videonya, dan
aku yang menghibur kalian juga merasa nyaman dan merasa ya nggak segak apa gitu, nggak disalahkan gitu. So intinya sih tujuanku dalam apa sih ya tetap ada positif, tetap positif kok, bukan bermaksud untuk yang melakukan hal buruk lah pastinya lah. Ya intinya pembelajaran aja bagaimana kalian menanggapinya itu aja sih. Oke, kita selesai episode 10 ini kayaknya udah selesai ya. Ya, Ultra 7. Ya, episode clear. Ranking B lagi. Oke, 2 episode berturut-turut gue dapat ranking B. Hasilnya nggak terlalu jelek. Oke, kita selesai udah episode 10. Ya, next. Untuk episode 11 kita akan lanjut lagi nanti ya, nggak sekarang. Mungkin di next episode mungkin bakal gue lanjutin lagi episode 11-nya. Karena ini udah lumayan juga sih. Karena durasi dari setiap episode kita juga nggak tahu, ada yang terlalu pendek dan ada juga yang terlalu panjang. So kayaknya untuk episode 11 bakal gue lanjut lagi nanti di next episode ya. Oke. Thank you for watching. Makasih buat semuanya yang udah nonton channel gua. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalau kalian suka dengan game Ultraman yang selama ini gua mainin, kasih like-nya dan beri komentar apapun ya, dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan yang terpenting dari itu semua adalah selalu tetap berkarya, jadi yang terbaik untuk dirimu sendiri, jaga kesehatannya, dan yang terakhir adalah menjadi lebih baik itu memang butuh perjuangan yang berat, tapi jika kita yakin kita bisa, kita pasti akan melampaui banyak rintangan dan cobaan. Dan rintangan dan cobaan itu merupakan langkah awal supaya kita bisa berawal menjadi lebih baik lagi. Oke, itu aja kayaknya yang bisa aku bilang hari ini. Well, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Ultraman Fighting Evolution Rebirth. Sebentar lagi kita akan selesaikan game ini dan sepertinya ini udah mau selesai ya. Oke guys, sekali lagi thank you for watching. Makasih banyak udah mau mampir kemari. Dan semoga kalian gak bosan dengan program-program di channelku, dengan video-video di channelku. Semoga kalian tetap suka dan semoga beri aku motivasi terus dan beri aku dukungan terus untuk bisa menghibur lebih baik lagi. Oke guys, sekali lagi aku ucapin terima kasih. Bye-bye, kita bertemu lagi di episode Ultraman Fighting Evolution Rebirth berikutnya. Bye.